Pemirsa, menyebar berkah Ramadan melalui pembagian takjil ke-6 oleh Saya Pemuda Perindo dilakukan di Lampu Merah Grogol, Jakarta Barat. 300 paket takjil dibagikan untuk para pengendara yang melintas di lokasi ini. DPD Pemuda Perindo membagikan 300 paket takjil di Lampu Merah Grogol, Jakarta Barat. Ini adalah kegiatan pembagian takjil ke-6 oleh Saya Pemuda Perindo dalam menyebar berkah Ramadan yang telah memasuki pekan ketiga. Ketua DPD Pemuda Perindo Jakarta Barat, Christian Chandra, mengatakan kegiatan ini akan terus dilakukan hingga akhir Ramadan. Untuk lokasi akan berpindah-pindah melihat lokasi kemungkinan masyarakat yang berbuka di jalan ataupun masyarakat yang sulit menemukan tempat membatalkan puasa. Ini adalah kegiatan yang merupakan titik ke-6 yang sudah dilaksanakan dalam rangkaian acara yang diadakan oleh DPW wilayah DKI yang kebetulan beberapa titik ada di Jakarta Barat dan sekarang kita ada di daerah Jakarta Barat. Saat ini kami ingin membagikan takjil kepada masyarakat yang hendak berbuka puasa namun terkendala oleh macetnya suasana di sekitar sini. Dan kemungkinan mereka akan terlambat berbuka puasa. Oleh karena itu kita akan memberikan takjil di daerah sini. Ada berapa Pak takjil yang dibagikan untuk hari ini Pak? Ada sekitar 300 paket. Mendekati waktu berbuka, para anggota Pemuda Perindo mulai membagikan paket takjil. Masyarakat, baik pengendara motor, mobil, polisi lalu lintas, ataupun pejalan kaki merasa senang dan terbantu. Selain pembagian takjil, Perindo juga tetap menjalankan kegiatan lain seperti menggelar bazar murah dan fogging. Dari Jakarta, Maulita Fidayani, Devina, MNC Media memberitakan.